cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. Pemimpin klasemen MotoGP 2024 Jorge Martin menjadi pembalap paling kencang pada latihan bebas atau free practice C1 MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona Catalunya, Jumat 24 Mei sore waktu Indonesia Barat. Martin mengukir waktu terbaik 1 menit 39,579 detik. Pemilik nomor motor 89 itu mencatatkan waktu terbaiknya itu saat FP1 tinggal menyisakan 3 menit dari 45 menit durasi latihan. Sebelum Martin bertengger di puncak daftar latihan, Marc Marquez lah yang memimpin. Marc Marquez pun harus puas di posisi kedua, berjarak 0,292 detik dari Martin. Posisi ketiga ditempati Brad Binder. FP1, sama dengan FP2, menjadi sesi buat tim dan para pembalap menjajal motor dan sirkuit. Jika tak ada kondisi ekstrim, seperti faktor cuaca, catatan waktu pada FP1 dan FP2 hanya menjadi data buat tim dan pembalap. Sesi praktice yang sangat menentukan. Pada praktice, para pembalap akan berlomba menempatkan catatan waktunya di top 10, guna mengamankan tempat atau akses langsung ke kualifikasi utama, Q2. Pembalap di luar top 10 pada praktice harus rela berjibaku di kualifikasi 1, Q1. Dua terbaik dari Q1 berhak mengikuti Q2, dan minimal sudah mengamankan posisi start di urutan ke-12 saat sprint dan race. Sementara itu, skenario jalannya balapan sebagai berikut. Jorge Martin dari Pramac Ducati jadi pebalap tercepat di sesi free practice 1, FP1, MotoGP Catalunya 2024. Posisi kedua ada Marc Marquez, Gresini Racing, dan Brad Binder, Red Bull KTM. Jalannya FP1 berlangsung dalam kondisi cerah. Pada 10 menit pertama, Marc Marquez, Gresini Racing, sementara jadi pebalap tercepat, posisi kedua ada Brad Binder, Red Bull KTM, dan ketiga diisi Aleix Espargaró, Aprilia Racing. Sudah lewat 20 menit, posisi peringkat ke-1 sampai ke-3 masih sama. Beberapa pebalap melebar di tikungan pertama, masih banyak yang mengecek titik rem yang pas sama fokus mencatat waktu tercepat. Sisa 10 menit, para pebalap kembali keluar buat mencatatkan waktu terbaik. Biasanya momen ini baru kelihatan persaingan dalam memperebutkan posisi pertama. Jorge Martin merengsek ke peringkat pertama, mencatatkan waktu 1 menit 39,579 detik. Posisi kedua masih diisi Mark, ketiga ada Binder, keempat ada Espargaro. Kelihatan trek didominasi motor dari Ducati dan KTM. Empat pebalap Ducati dan semua pebalap dengan motor KTM ada di 10 besar, sisanya ada Espargaro dan Raul Fernandez yang pakai motor Aprilia. Selesai sesi, Martin jadi yang tercepat, posisi kedua ada Mark, dan ketiga diisi Binder. Tes yang dilakukan tim Honda dan Yamaha di sirkuit Mugello belum lama ini sepertinya masih tidak kelihatan efeknya. Kemudian, perlu pemirsa ketahui pada hot news yang lain. Marc Marquez buka suara usai Aleix Espargaró mengumumkan diri pensiun dari MotoGP. Marquez menganggap Espargaró sebagai sosok yang pekerja keras. Saat ini, Espargaró berusia 34 tahun, dia merupakan pebalap tertua di grid. Pebalap berusia di atas 30 tahun yang tersisa adalah Johann Zarco, 33, Marc Marquez, 31, dan Takaaki Nakagami, 32. Ada beban bagi Marquez setelah Espargaró umumkan pensiun, dia kini masuk dalam daftar pebalap tertua. Dia adalah pebalap veteran, sekarang beban ini akan jatuh pada saya, kata Marc Marquez dikutip dari GP1, Jumat, 24 Mei 2024. Saya ucapkan selamat atas karirnya, dia tahu bagaimana mengatasi penderitaan, dia bisa memanfaatkannya, dia pernah tanpa motor, ganti, tim, menghadapi proyek baru, dan menang. Kami telah melihat begitu banyak pebalap dengan banyak bakat, tapi tidak ada yang bekerja sekeras dia, imbuhnya. Apa yang diucapkan Marquez bukan isapan belaka.
Aleix Espargaró sudah mencicipi panasnya kelas MotoGP sejak 2009. Sepanjang karir balapnya, Espargaró sudah start sebanyak 326 kali, 5 pole position, 12 podium, dan 3 kali menang. Sayangnya Espargaró belum pernah meraih gelar juara dunia. Espargaró menjalani karir bak roller coaster. Performa paling moncer saat membela tim pabrikan Aprilia. Espargaró turut mengembangkan Aprilia RSGP yang kini bisa bersaing dengan superioritas Ducati. Tabiat Marc Marquez dan Jorge Martin main aman di Sentil Maverick Finales jelang MotoGP Catalunya 2024. Pembalap Aprilia, Maverick Finales, merasa butuh keberanian untuk meninggalkan Ducati yang memiliki motor terbaik. Menjelang bergulirnya MotoGP Catalunya 2024, bursa kepindahan pembalap semakin ramai diperbincangkan seiring bertambahkan satu slot kosong. Ya, satu tempat kosong tersebut datang dari Aprilia di mana satu rider andalan mereka yaitu Aleix Espargaró memutuskan pensiun. Hal tersebut diungkapkan oleh Espargaró dalam konferensi pers menjelang gelaran MotoGP Catalunya 2024, Kamis, 23 Mei 2024, kemarin. Tim asal Noale, Italia tersebut harus mencari tandem baru untuk Maverick Vinales dalam menghadapi kerasnya kompetisi pada musim depan. Sebelumnya, satu tempat kosong juga dimiliki tim pabrikan Ducati di mana kursi panas tandem Francesco Bagnaia diperebutkan tiga rider sekaligus. Enea Bastianini yang kini memiliki tempat tersebut masih berpeluang mempertahankan statusnya di tim pabrikan itu pada musim depan. Dia harus berjuang melawan dua pesaing lainnya, Jorge Martin dari Pramac Racing serta Marc Marquez yang sedang naik daun di Gresini Racing. Siklus para pembalap terutama untuk joki motor Ducati Desmosedici tidak akan mudah berubah begitu saja pada MotoGP 2025 mendatang. Dengan performa kuda besi yang kompetitif dan terbaik di grid saat ini, mereka akan berpikir dua kali untuk keluar dari sana. Hal tersebut yang berada dalam benak Maverick Vinales di mana dia menilai rider seperti Marquez dan Martin takkan mau mengaspal untuk tim lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Marquez, Martin atau bahkan Bagnaia hingga Bezzecchi yang mengaspal untuk VR46 Racing Team takkan mudah pindah. Butuh keberanian bagi mereka untuk hengkang dari Ducati dan tim yang bermitra karena secara tidak langsung akan mempertaruhkan karir. Para pembalap-pembalap bagus tersebut bahkan diakini akan berpikir ulang ketika ditawari untuk merapat ke Aprilia. Aprilia sendiri sedang berada dalam tren bagus sejak musim 2020 lalu di mana mereka perlahan tampil kompetitif dan meninggalkan status sebagai tim gurem. Pensiunnya Espargaró diharapkan bisa memunculkan satu nama besar untuk bisa direkrut oleh tim yang dikomandoi Massimo Rivola tersebut. Jika datang dengan ide-ide yang bagus, ya, ucap Vinales, dilansir bolasport.com dari Motosan. Di sisi lain, jika ide tersebut keluar dari jalur yang sudah kita tentukan, saya tidak tahu. Tapi saya beritahu Anda, ini sangat tidak pasti pada akhirnya. Pembalap bagus siapa yang tersisa? Martin, Marc Marquez, Pecco, Bastianini, Bezzecchi. Mereka tidak akan pindah jika mereka berada di atas motor terbaik saat ini, tuturnya menambahkan. Sementara itu, pembalap Gresini Racing Marc Marquez mengatakan ingin mempertahankan konsistensinya menjelang Grand Prix Catalunya akhir pekan ini demi bisa menjadi pesaing dalam perebutan gelar juara. Musim 2024. Kami sempat kehilangan konsistensi dari kedua orang ini, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, karena mereka cepat dalam setiap latihan dan setiap latihan kualifikasi, kata Marquez, dikutip dari keterangan resmi MotoGP, Jumat. Namun, di Jerez dan Le Mans saya sangat mengenal keduanya. Saya hanya perlu menemukan konsistensi ini, ujarnya menambahkan. Juara dunia 8 kali itu melanjutkan, menemukan konsistensi yang ia maksud di sirkuit Barcelona Catalunya juga akan menjadi menantang. Ini adalah salah satu trek yang rumit. Terlebih, Bagnaia dan Martin, dengan motor baru sepertinya akan mendapatkan keuntungan di tikungan panjang, kata Marquez. Namun, kami akan menemukan cara kami sendiri untuk mencapainya dengan cepat dan bertarung dengan para pembalap terdepan, ujarnya menambahkan. Mengenai target, pembalap Spanyol itu mengatakan tujuan terdekatnya saat ini adalah fokus untuk balapan di Barcelona menyusul catatan positif pada dua balapan sebelumnya di Jerez dan Le Mans.